Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Syaza Nutritionist, pakar pemakanan anda. Ha, seperti biasa hari Rabu pagi yang indah ni, saya nak kongsikan salah satu menu sarapan yang sihat dan cukup seimbang. Ha, kan bila saya tahu sangatlah ibu-ibu ni dah kadang-kadang dah tak ada idea. Lagi-lagi nak pastikan kita punya menu tu cukup seimbang. Ha, macam mana kan? Ha, ingat tak? Kita perlukan 3 jenis makronutrisi. Ha, kita kena ada karbohidrat, protein, ada lemak dan serat. Ha, rasanya kalau yang memang tengok saya setiap episod rasa dah hafal dah semua ni. Okay? Ha, itu yang saya nak tanamkan dalam fikiran kita. Kita perlukan semua jenis makronutrisi ni setiap kali hidangan. Ha, okay, hari ni kita nak masak apa ni? Ha, mungkin ada yang kata, apa tu? Yelah, saya tak naklah makan sarapan sebab bila makan sarapan rasa macam lagi ngantuk je puan. Ha, tapi tahu tak, lagi-lagi anak-anak kita yang sedang bersekolah, beza ya, ha, mengikutkan kajian, mereka yang tak ambil sarapan dan dengan mereka yang ambil sarapan, perbezaan dari keputusan ujian itu agak orang kata memberangsangkan bila mengambil sarapan, kerana kanak-kanak yang mengambil sarapan akan lebih mendapat nutrisi yang secukupnya, lagi-lagi untuk orang kata kekal bertenaga sepanjang hari. Ha, kalau rasa mengantuk tu, kebiasaannya porsi kita, portion kita lari. Ha, terlebih contohnya lah, terlebih karbohidrat, kurangnya serat, terlebih lemak. Ha, sebab itulah penting untuk kita pastikan portion kita tu seimbang. Ha, supaya tak ada rasa mengantuk kan. Ha, instead, sepatutnya kita rasa lebih bertenaga bila kita ambil sarapan ni. Lagi-lagi untuk anak-anak kita. Dan juga kajian pun menunjukkan anak-anak yang mengambil sarapan ni, dia punya kehadiran ni lebih baik daripada mereka yang tidak mengambil sarapan, kerana dia kurang masalah kesihatan, kurangnya terkena demam, sesema dan juga sebagainya. Ha, sebab itulah pastikan nutrisi kita cukup, ha, lagi-lagi pada waktu sarapan. Okey, hari ini kita nak kongsikan satu jenis menu, iaitu pai pasta bakar. Ha, selalunya kita pasta kan? Ha, selalunya kita hanyalah sediakan pasta saja. Tapi hari ini kita buat lain sikit. Ha, iaitu kita buat dia macam ala-ala pai. Lepas tu kita bakarkan dia. Barulah anak kita, macam lain je mama saya masak hari ni. Kan, berbeza sikit. Barulah mereka bersemangat nak makan tu. Kadang-kadang, yelah kadang bagi banyak alasan kan. Tapi dia tengok je mak dia sediakan menu lain-lain. Hasil daripada tengok kita punya sarapan sihat setiap minggu, lagilah dia bersemangat untuk makan pada waktu pagi. Okey, jadi macam mana kita nak sediakan pai pasta bakar kita ni? Ha, sebab itu, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum. Bersama saya semula Syaza Nutritionist, pakar pemakanan anda. Okey, hari ini kita nak sediakan sejenis menu yang agak menarik. Ha, mungkin ialah walaupun pasta ni sering kita hidangkan kepada anak, tapi hari ini kita nak buat pai pasta bakar. Iaitu ialah selalunya kan mungkin anak-anak ni lagi sarapan kan, dia mungkin macam tak ada mood kan nak makan waktu pagi. Jadi dia rasa macam alamak, tak sempat nak makan, saya dah lambat pergi sekolah contohnya lah. Tapi dia tengok je kita masak lain pada lain, mungkin dia excited nak makan. Okey, tanpa membuang masa. Ha, alright. Dan nama pun pasta, perlulah ada pasta kita. Ha, nampak tak pasta kita hari ni berwarna-warni. Ha, dia bukan macam pasta biasa. Ha, dia ada warna oranye, warna hijau, warna kuning. Kenapa agaknya? Okey, biasa kita nampak kita selalu guna spaghetti lah kan, makaroni lah. Tapi hari ni saya gunakan pasta yang sedikit berbeza. Okey, pasta yang saya gunakan hari ni, dia pun nak kata dia gabungan antara sayur-sayuran dan juga pasta. Ha, nak kata dia lebih baik, ya. Ha, nak kata manfaat dia tak seperti kita ambil sayuran, betul. Tapi ini merupakan pilihan yang lebih sihat daripada biasa. Tapi apa-apa pun,
portion, itu porsi tu kita perlu jaga walaupun dia sihat macam mana pun. Okey, kalau untuk pasta ni, ha, lebih kurang dalam seorang makan satu cawan, dua orang makan dua cawan ataupun ikut saiz penumbuk masing-masing. Ha, itulah cara orang kata porsi yang betul. Okey, ini sumber karbohidrat kita lah. Ha, itu pasta. Okey, jadi sumber serat kita. Wayang ni bukan je rasa dia yang lain lah bagi saya, tapi dia juga mempunyai kalsium yang tinggi. Yes, sumber kalsium yang tinggi. Sebab biasa kita dengar kalsium je, ingat susu kan, produk tenusu lah, cheese. Tapi kita jarang memperkenalkan sayuran sebagai sumber kalsium. Okey, dia bukan sahaja ada kalsium, dia ada vitamin K. Dia memang tinggi, memang bagus untuk kuatkan tulang, lagi-lagi anak kita yang tengah membesar memang perlukan kalsium yang mencukupi. Ingat tak satu hari berapa banyak kita perlu ambil? Ha, untuk orang dewasa dalam 1000 mg. Ha, kalsium satu hari lebih kurang dalam 3 sajian produk tenusu. Ha, macam mana tu? Okey, satu gelas susu bersama dengan satu sajian, ha, dua keping cheese satu sajian, apa lagi, yogurt satu cawan yogurt satu sajian, ha, baru cukup keperluan kalsium kita. Selain pada tu, okey, bila saya sebut tentang vitamin K, maksudnya ha, bayang ni pun sesuai kalau ada ibu bapa yang masalah tekanan darah tinggi. Ha, dia dapat melancarkan peredaran darah bila mengambil keperluan vitamin K yang secukupnya. Ha, lagi dia ada iron, dapat mengelakkan anemia. Lagi apa lagi? Dia ada vitamin B dan juga ada vitamin C. Ya, bayam pun ada vitamin C. Walaupun yalah sekarang ni kan masing-masing dah memang nak cukupkanlah kita punya keperluan vitamin C tengah-tengah wabak melanda ni kan, wabak COVID-19. Memang masing-masing orang kata kalau saya tengok pergi farmasi nak beli vitamin C kan. Sebenarnya kalau kita ambil contohlah buah-buahan kan, kalau kita ambil buah oren tu, satu biji tu pun dah cukup dah keperluan vitamin seharian. Jambu batu tu separuh biji dah cukup dah. Jadi tak perlu pun nak vitamin C berlebihan kalau kita cukup keperluan sayur kita, buah-buahan kita sehari. Okey, selain pada tu sudah tentulah bayam pun sumber serat, dia membantu untuk melawaskan penghadaman kita. Perasan tak kalau tak cukup makan sayur, tak cukup makan buah, mesti terganggu sistem penghadaman. Tapi kalau terlebih, terlebih pun sebenarnya mengganggu kalau kita tak cukup minum air. Sebab itulah kita perlu orang kata seimbangkan pengambilan serat dan air. Kalau kita kurang minum air tapi terlebih serat pun boleh menyebabkan masalah sembelit. Pastikan tahu, ingat tahu pesanan ni. Alright, tadi kita dah perkenalkan karbohidrat, kita dah perkenalkan serat. Mestilah kena ada protein kita. Okey, hari ni saya pilih ayam sebagai sumber protein. Ayam ni dah pun dicincang bahagian dada. Kenapa bahagian dada? Ingat tak kenapa? Bahagian dada ni sebab antara bahagian yang kurang dengan lemak. Kita kalau boleh nak, sebab dah cukup dah lemak kita ni, tak perlu nak tambah lagi. Okey, kita perlukan sumber protein yang tinggi. Bahagian dada ni tinggi protein dan rendah lemak. Berapa banyak? Kalau untuk seorang makan satu tapak tangan lah. Untuk dua orang makan dalam dua saiz tapak tangan. Alright, kita dah ada serat, dah ada protein, dah ada karbo. Seterusnya kita adalah kita punya bahan perasa lah. Iaitu kita ada tomato. Ini tomato puree lah. Kalau kita dapat buat sendiri lagi baik. Tapi kalau tak dapat, kita bandingkan jenama mana yang mengandungi kurang sodium. Itu lagi baik. Okey, kiranya tak ada garam tambahan lah. Itu sebaiknya. Okey, cakap pasal tomato ni. Tomato ni kalau kita lagi masak, dia lagi tinggi dengan nutrien, lagi-lagi lycopene. Selalunya kita cakap jangan masak sayur lama-lama kan, nanti layu, nanti vitamin kurang. Tapi berbeza dengan tomato. Tomato lagi kita masak, dia punya lycopene, kandungan nutrien dia lagi tinggi. Sebab tu lagi baik kita makan tomato yang dimasak. Dia pun memberikan perisa umami. Dia ialah MSG semula jadi. Mungkin ramai tak tahu.
Alright. Okay, ini tomato. Ha, seterusnya kita ada cheese, mozzarella cheese. Okay, saya pilih mozzarella. Okay, fakta menarik tentang mozzarella. Mozzarella ni antara cheese yang rendah dengan kandungan sodium. Ah, saya kerja perasan kan? Mozzarella ni dia rendah sikit. Ha, dia punya lah masin dia tak semasin sangat. Dia rendah sodium, dia pun rendah sikit kalori, tapi dia ada mengandungi probiotik. Ha, probiotik ni lah yang penting untuk sistem penghadaman kita, iaitu bakteria baik. Selain daripada tu kalsium lah sudah tentu. Yang ni dalam lebih kurang kita boleh kalau untuk dua hidangan pun boleh kita ambil satu tapak tangan. Okey, sebab ini untuk keperluan kalsium kita. Okey, untuk bahan perasa yang lain, saya minyak. Okey, ni saya gunakan minyak zaitun. Okey, bergantung kepada individu, tapi semestinya minyak zaitun antara minyak yang baik. Tapi kalau untuk menggoreng, yang ni saya akan gunakan untuk menumis. Kalau untuk menggoreng, sebaiknya kita gunakan minyak yang lebih stabil, iaitu minyak kelapa sawit. Okey. So kita ada juga oregano, herba. Bukan saja ialah kita kalau boleh nak gunakan perasa semula jadi, bukan guna sos-sos kan, itu lagi baiklah. So oregano ni antara herba yang paling sesuai bila kita masak pasta. Okey, seterusnya mestilah ada garam. Ada yang di antara yang mungkin tak biasa kan tengok, kenapa garam warna pink? Kita gunakan garam bukit ataupun garam Himalaya. Sebenarnya tak kisah pun garam apa-apa pun. Cuma saya pilih garam ni sebab dia agak rendah sodium. Okey, tapi yang paling penting jaga portion. Okey, macam mana pun rendah sodium, kalau kita apa tu ambil banyak-banyak, memang pun sama jelah dia punya kesan. Okey, dan tak ketinggalan juga kita punya bahan tumisan, iaitu bawang merah dalam bawang kecil lah, dan 2 biji dan juga 2 ulas bawang putih. Ini memang wajib lah kalau kita nak masak apa pun ya. Ini perasa semula jadi kita. Okey. So, macam mana kita dah tahu dah bahan-bahan dia, macam mana kita nak masak kita punya pai pasta bakar ni? Okey, sebab itu jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini. KPM. Okey, kembali bersama saya Syazan Nutritionist. Hari ini kita nak masak kita punya sarapan sihat, iaitu pai pasta bakar. Okey, tadi kita dah cerita dah bahan-bahan dia. Sekarang kita tunjukkan macam mana kita nak buat kita punya pai pasta bakar ni kan. Okey. So, apa yang kita perlu lakukan? Semestinya lah kita perlu celur terlebih dahulu. Kita masak dulu kita punya pasta kan. Hanyalah didihkan air seperti biasa, letak sikit garam, letak sikit minyak zaitun macam tu. Agak-agak dah lembut macam tu, kita boleh angkat. Okey, lepas tu kita perlu tumis pula bahan-bahan ataupun sos kita. Iaitu kita punya bawang putih, bawang merah kan. Lepas tu tumiskan hingga naik bau. Dah agak-agak naik bau tu, kita masukkan pula kita punya ayam. Masukkan sampai dia masak secukupnya. Dan kita masukkan pula kita punya tomato puree. Okey. Lepas tu dah agak-agak ayam kita dah lembut macam tu, kita masukkan pula kita punya bayam kita. Okey. Ini kita tak payah nak macam saya katalah, okey. Kalau untuk sayur yang benang hijau ni, kita tak perlu masak lama-lamalah sebaiknya, sebab kalau dia makin lama, makin terdedah dengan haba, vitamin B dia akan berkurangan. Kebiasaannya saya tabur, lepas tu saya tutup api and gaul-gaul agak-agak macam dah masak macam tu, dah boleh angkat. Okay, tapi jangan lupalah sebelum tu masukkan dulu kita punya herba kan, iaitu oregano dan juga garam. Ingat, garam terakhir sekali untuk letak. Okay, tak perlu letak garam awal-awal, selalunya dia akan menjejaskan rasa. Okay, untuk rasa masin yang sebenar, kiranya nak kurangkan penggunaan garam, kita perlu letak
di akhir masakan. Dengan cara ni juga kita dapat dapat orang kata preserve iodin dalam garam ni secukupnya. Okey. Lepas tu kita dah tumis-tumis semua, dah rasa dah ngam, cukup ngam. Jadilah kita punya pasta tadi. Tiba-tiba dah siap kan? Yalah, saya ni kan suka buat magic. Tiba-tiba siap. Okey, sedap ni. Ya Allah. Okey. Okey, kalau banyak ni, kita boleh anggarkan ini untuk dua hidangan. Okey, dua hidangan ni lah. Okey, apa yang bakarnya? Kan, ni dah siap ni. Okey, memanglah. Bukan, kita boleh je hidangkan macam ni. Tapi tak lengkaplah kan, tak menariklah kan, macam biasa je. Tapi kalau mak-mak macam dah tak cukup masa ni, asal tak sempatlah, boleh je hidangkan macam ni. Tapi untuk lebih menarik, kita kenalah jadikan dia macam pai, dan bakar dia. Okey. Jadi sediakan aluminium foil atau bekas apa-apalah. Kalau di rumah ada tray, baking tray tu, itu lagi baik. Okey. Jadi masukkan, kita buat macam layer by layer. Masukkan layer yang orang kata lapisan yang pertama dahulu. Okey, dah selesai lapisan pertama. Lepas tu kita masukkan kita punya mozzarella cheese tadi. Okey, ingat tak mozzarella cheese ni antara cheese yang rendah sodium tau. Tapi ni pun bergantung kepada brand. Sebab itulah saya sangat galakkan untuk belajar cara baca label makanan. Okey, itu boleh katakan memang wajiblah untuk kita orang kata buat pilihan yang bijak. Okey. Kita boleh libatkan anak-anak kita untuk tabur sekali. Bila kita libatkan mereka dalam proses kita punya persiapan makanan ni, mereka akan lagi jadi excited. Dia lagi macam seronoknya, rasa macam masak sendiri, mesti tak sabar nak makan. Okey. Inilah kita boleh kita panggil tugas mereka di dapur. Kita perlu didiklah mereka daripada kecil lagi kan, untuk menolong kita di dapur. Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, kita boleh ajar daripada kecil lagi. Okey. Tapi tak perlu yang susah, kita start dengan mudah-mudah dahulu. Alright. Dah siap dah. Apa kita nak buat? Kita kenalah masak kita punya pai tadi. Tak jadilah pai pasta bakar kalau tak bakar. Okey, seperti biasa, saya gunakan air fryer. Okey, tapi yang tak ada air fryer boleh guna oven. Okey, tak ada masalah. Ikut masing-masing pencerasa. Ikutkan semua jenis masakan memang akan menghasilkan acrylamide. Sama ada rendah ataupun tinggi sahaja. Dan sebenarnya ikutkan kajian, air fryer ni dia punya pengeluaran acrylamide lebih rendah daripada cara masakan biasa. Sebab tu janganlah takut-takut. Sebab semua jenis masakan memang akan ada. Sebab kita dah mendedahkan makanan kepada suhu yang panas. Sebab itulah penting untuk kita cukupkan keperluan antioksidan kita untuk melawan balik acrylamide ni. Ingat tak antioksidan ni apa? Semuanya sumber-sumber dia kebanyakan daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, jom kita bakar dulu kita punya pai pasta ni. Okey. Yang ni air fryer ni saya set dalam lebih kurang 190 hingga 200. Bolehlah saya set ni 190. Lebih kurang dalam 10 minit. Kita tengok. Okey. Kita start. Okey, siaplah sudah kita punya pai pasta bakar. Allah, bau dia memang menusuk, memang harum semerbak. Sebab ini kita dah anggarkan lebih kurang untuk 2 orang makan. Jadi kalori agak tinggi lah. Lebih kurang dalam 500 kalori. 500 hingga 550 kalori. Okey, jadi perlulah 2 orang makan ya. Okey, saya harap masing-masing bolehlah cuba resepi ni. Janganlah tengok saja. Rugi tak cuba. Sebab memang menyelerakan. Dan pentingnya, dia cukup bernutrisi. Yang dah pun cuba resepi ni, janganlah lupa tag saya di Instagram dan Facebook Syaza Nutritionist. Jadi jangan lupa juga kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Bye. Assalamualaikum.
escape